Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bekerja untuk para masyarakat. Kali ini saya berada di Pasar Sapi Wirosari. Di pagi hari ini, tepatnya di tanggal 19 Juni 2019 di hari Rabu. Kali ini saya akan mereview harga sapi baik betina maupun jantan dari bibitan bakalan indukan dan sapi jumbo. Oke teman-teman, inilah aktivitas di depan Pasar Sapi Wirosari, sudah mulai ramai dan ini banyak kendaraan lalu lalang. Ini saya mau menyeberang, tapi ini susah sekali menunggu agak sepi lalu lintasnya. Ini aktivitas di Pasar Wirosari sudah mulai ramai sekali. Oke, kita menyeberang teman-teman. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe di channel Cina TV, silahkan subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Ini saya sudah memasuki Pasar Sapi Wirosari, ini di depan pintu masuk. Kayak apa aktivitas di dalam? Ini banyak pedagang sudah mulai beraktivitas. Ini sudah masuk, ini sudah banyak sapi-sapi. Ini di depan saya ada sapi betina. Oke teman-teman, kali ini saya mau mereview harga sapi pendetan di Pasar Sapi Wirosari ini. Tepatnya di tanggal 19 Juni 2019. Ini sudah ada sapi bibitan atau sapi pendet betina ini ya. Mulai dari sapi limusin, sapi simetal, sapi pekor, sapi PO. Ini sapi bibitan betina. Oke, kita tanya-tanya untuk harganya. Nah, ini ada sudah ada sapi bibitan betina. Ini sapi pegon ini. Ini usianya berapa bulan, Pak? Berapa bulan, Pak, usianya? 4 bulanan, Pak, ya. Ini harganya berapaan, Pak, harganya, Pak? 5.600.000, Pak, ya. Ini ada 3 ekor, Pak, ya. Harganya 5.600.000-an. Cuma bawa 3 ekor aja ya, Pak, ya. Pedagang dari mana bapaknya? Pedagang saking pundi jenengan, Pak? Oh, Padang. Saking Padangan, ya. Ini bawa 3 ekor sapi bibitan betina, sapi pegon, dengan harga 5.600.000-an ini guys. Nah, ini punya usia kira-kira 4 bulanan. Sapinya ada 3 ekor sapi bibitan atau sapi pendet betina ini guys. Oke, kita lanjut ke sapi-sapi berikutnya. Nah, ini ada sapi betina limusin ini ini dibanderol berapa, Pak, harganya, Pak? Oh, murah, Dek. Berapa, Bos? 6.750.000, Dek. 6.750. Iya, betul, Dek. Usianya berapa bulan, Dek? 4 bulan, Dek. 4 bulan. Ya. Ini usianya 4 bulan ini. Ya. Sapi bibit unggul dia namanya, Dek. Bibit unggul namanya, Dek. Ini ya. Kayaknya orang ya, Madura ini, Pak. Iya, betul. Orang Madura, Pak. Orang Madura. Ini 6.750.000 yang ini ya, ini. Usia 4 bulanan ini. Ini betina ini ya.
gimana? Bibit unggul katanya bapaknya. Sapi nape disote. Bapak berapa ekor bapak eh? Bapak berapa ekor tadi? Kalau bakul gede. Berapa? 3. Oh, bawa 3 ekor. Sapinya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kasih ini sapi bibitan betina. Ini ada sapi bibitan PO atau sapi Jawa ini ya. Ini sapi Jawa, kira-kira dibanderol berapa ini? Harganya berapaan ini pak? Harganya pak? Bos, harganya berapaan bos? Harganya bos? 6 juta kurang. Oh ini 6 jutaan kurang. Usianya berapa bulan bos? 3 bulan ya? 3 bulan. Ini harganya 6 jutaan kurang usia 3 bulan ini ya. Ini sapinya. Ya, ada 3, ada 4 ekor sapi bibitan PO. Ini dari pasar sapi Wirosari Purwodadi Grobogan Jawa Tengah. Ini tepatnya di tanggal 19 Juni 2019. Ini update harga sapi bibitan betina baik maupun dari berbagai jenis sapi, mulai dari sapi PO, Pekon, sapi limusin, sapi Sumatera, dan sapi-sapi jenis lainnya dari pasar sapi Wirosari bukan Purwo. Oke teman-teman, kita lanjut lagi, kita puter-puter, kita tanya-tanya harga sapi bibitan betina ya. Oke, kita puter lagi, kita review harga sapi bibitannya. Sapi-sapi pekon ini, sapi pekon. Nanti lewatnya 9 lewat ya, kita melangkah wae. Harga berapaan ini bos? 6 lebih mas. 6 jutaan lebih ya? Yeah. Usia berapa bulan bos? 3 bulanan ada? 3 bulan ini usianya ya. Bapak berapa ekor tadi bos? 4 ekor. 4 ekor, sudah laku berapa bos? Belum laku, baru berangkat ya bos ya? Baru berangkat ini. Semental mas. Ini sementalnya berapa pak sementalnya ini? 6,5 6.500.000 ya? Usia berapa bulan pak? Ya, 2 bulan setengah. 2 bulan setengah ini ya. Metal dengan harga 6.500.000 usia 2 bulan setengah. Ini sapi-sapinya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut ke sapi-sapi berikutnya, masih di sapi bibitan. Amit. Di sapi bibitan betina dari pasar sapi Wirosari Purwodadi. Nah, ini sapi-sapi PO. Kita cari yang sapi. Nah, ini harga berapa pak ini yang ini? Harga berapaan ini PO-nya? Harga berapa ini harganya? 7.000. 7 juta. Itu umurnya berapa bulan usianya, Pak? Sudah ada 6 bulan 8 bulan. Sudah ada 6 bulan 8 bulan ya. Bawa berapa ekor tadi, Pak? Bawa berapa ekor? Hanya satu. Hanya satu ini? Iya. Walah. Kalah. Kalah, Pak. Kanyangannya 5,5. Oh, penawarannya 5,5 ya? Iya. Cuma satu, Pak. Ini pasarnya kan ramai. Kok besok bawa satu? Satu ya. Oke. Nah ini ada sapi limusin betina ya bos ya. Betina ini berapa bos harganya bos? 7.500.000 usia berapa bulan bos? Ya, 4 bulan. 4 bulan ya. Ini ada sapi limusin ini dibanderol dengan harga 7,5 usia 4 bulan ya.
Kalau untuk harga sapi bibitan saat ini ada kenaikan apa penurunan, Pak? Gimana, Pak? Harga sapinya, Bu. Harga kenaikan apa stabil harganya untuk hari ini? Stabil, Pak, ya. Oh, harganya untuk hari ini stabil. Cuma bawa satu ekor bapaknya, ya. Pedagang dari mana, Pak? Kunduran. Oh, dari Kunduran. Kok cuma bawa satu, Pak? Nggak dapat bara atau gimana ya, Pak? Oh, udah dapat bara. Nah, ini ada sapi PO juga. Ini berapa, Pak D? Ya, ini berapa? Sebenarnya 7.250.000, Pak. Iya. Usia berapa bulan, Pak? Sudah 6 bulan, tahu. 6 bulanan ya, Pak, ya? 6 bulanan. 6 bulan. Terus yang ini? Ini harganya 7.4. Proses 4 ini ya. Bawa 2 ekor aja, Pak, ya. Pedagang saking putih bapak ini. Tabarjo. Oke, ini bapaknya pedagang dari Tabarjo bawa 2 ekor sapi bibitan betina, ya. Ini bapaknya. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya, masih di sapi bibitan betina dari pasar sapi Tirosari Purwodadi, guys. Nah, ini ada sapi-sapi bibitan. Ini ada sapi. Dan yang pekon. Berapaan, Bos? Berapa ini, Bos? 88. Oh, 58, 5.800.000 ya ini. Ini harga sapi 5.800.000 ini. Ini usia antara 3 bulanan ini. 5.800.000 ini. Sapi bibitan betina. Mana, Bos? Ini. Yang mana, Bos? Oh, ini harganya, wah. Yang ini ya. 6 juta. 6,5. Oh, 6,5. Ya, permisi. Ini 6.500.000 sapi pekon. Usia 3 bulanan ini, Pak, ya. Usia 3 bulanan, guys. Iya, 6.500.000. Hah? 6.500.000, Pak, ya. Oke. Ya, berapa? Coba lihat-lihat dulu, Pak. Aman, Pak. Lihat dulu, dilihatin dulu, Pak. Lihatin dulu. Nah, ini. Berapa itu, Pak? Berapa harganya, Pak? 8.000. 8 jutaan, Pak, ya? Iya, 8.000. Ini betina, Pak, ya? Betina. Ini 3-4 bulanan ada usianya? Ya, hampir 4 bulanan. Hampir 4 bulanan, ya. Sapi berapa? Bentar, Pak, sebentar. Ini terus ada sapi simental ini, ya. Simentalnya berapa ini, Pak? Ini berapa? 7,5. 7,5 Terus yang ini sebentar. Ini 8 juta, yang ini 7,5. Yang ini berapa? Bentar, tanya, Pak. Ya. Ini berapa, Pak? Rata-rata harganya berapa, ya? Ini rata-rata. Ini yang ini agak murah. Agak murah berapa itu, Pak? Kecil itu loh. Berapa itu? Ini 7,5 ya ini, ya? Oh, 7,5 ya. Sapi bibitan betina. Kalau yang ini 8 juta ya. Ya. Coba tak dari belakang. Ya, oke, kita dari belakang, guys. Bentar, Pak. Tanah. Ini masih di sapi bibitan betina. Ya, ini. Ya, dipilih enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
Sebentar Pak, ini tak kirim ke dulu. Nah, ini harganya 7.500.000 usia 3 bulanan ya. 4 bulan. Berapa? 4 bulan. 4 bulan ya, Pak ya? Iya. 4 bulan. Ini guys. Coba yang ini sapi-sapi kipitan Superan ini guys. Dari Pasar Sapi Wirosari. Ini sapinya. Oke, kita lanjut masih dari Pasar Sapi Wirosari. Ini ada sapi pekon ini. Berapa bos harganya, Bos? Berapa harganya? 8.000. 8 juta ya. Usia berapa bulan ini, Pak? Oh, iki masih pendak, Mas. Pendak. 1 tahun enggak mangan iki? 1 tahun ya. 1 tahun ini. Ini ada sapi pekon betina. Harga 8 juta usia hampir 1 tahun ini guys. Ini sapinya. Ini masih di Pasar Sapi Wirosari. Ini ada sapi limusin ini. Ini sapi limusin. Oke, kita putar-putar lagi. Kita review, kita tanya-tanya harga sapi bibitan dari Pasar Sapi Wirosari Purwodadi. Sapi bibitan, update harga sapi bibitan terbaru di tanggal 19 Juni 2019. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe di channel Cina TV, silahkan subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya ya. Ini masih di sapi bibitan atau sapi pedet betina. Nah, ini sapinya. Halo bos, bawa berapa ekor tadi bos? Polu, bawa 8 ekor. Ih, harga berapaan ini bos? 8.500.000. Usia berapa bulan, Bos? 4 bulan ini. 4 bulan. Ini ada sapi si metal betina. Dan terus yang ini berapa, Bos? 8 juta. Yang ini rata-rata berapa, Bi? 7 juta. 7,5. 7,5. 7 juta. 7,5. Oh, ini harganya 7 jutaan lebih ini. Bosnya kata ono sik. Bosnya mana? Ini bosnya. Bosen ning kok. Bosnya ini. Kan bos mana? Siapa bos? Terus siapa bos? Ya. Ini sapinya. Sapi-sapi bibitan. Hah? Tanya-tanya dulu bos. Ini review harganya dulu bos. Cari yang putih apa merah? Ini belum cari. Ini review pedetannya dulu bos ya. Kita lihat-lihat dulu. Ternak ya. Kapan? Perkiraan kapan turunnya? Ini tunggu bosnya dulu. Ini saya ke sini dulu kan review ya, survei. Survei harga sapi bibitan ya bos ya. Ini super-super ya, Bos. 85 ya, benar. Bawa berapa ekor, Bos? Ini 8 ekor ya, Bos. Banyak. 8 ekor. Pasarnya rame ya. Sudah mulai rame nih, Bos, pasarnya. Pasarnya sudah mulai rame. Ya ini nanti. Rame nak lewat. Rame nak bisa. Gaul. Sapi bibitan betina di Pasar Sapi Wirosari Purwodadi Grobogan. Oke. Di tanggal 19 Juni 2019.
Ini 7 juta lebih sapi pekon. 7,5. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Ini 7 juta lebih pekon juga ini. Usia berapa bulan, Bos? 4 bulan ya usianya. Banyak sapi bibitan betina, sapi pekon. Usia 4 bulan dibanderol dengan harga 7.500. Sapi-sapi betina. Sapi limusin, sapi jenis super limusin. 10.000. 10 juta. Ini usia berapa bulan, Bos? Usia 5 bulan. 5 bulan 10 juta. Betina, Bos, ya? Betina usia 7 bulan. Terus yang sedai ini berapa, Bos? 8 juta. 8 juta ya. 3 bulan. 3 bulan tempat satukan dari dekat. Ini 3 bulan 8 juta sapi. Masih bisa dinego. Ya. Limusin ini, Pak, ya. Masih bisa dinego. Di tanggal 19 Juni 2019 dari pasar sapi Wirosari Purwodadi Grobogan bersama Cina TV. Update harga sapi bibitan atau sapi pedet betina dari berbagai jenis sapi, mulai dari sapi PO, pegon, limusin, simetal, dan sapi-sapi jenis lainnya ini, guys. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Oke, demikianlah review sapi bibitan betina dari pasar sapi Wirosari Purwodadi Grobogan bersama Cina TV. Salam karet, salam peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.